mantap, jus. Wah, jus, guys. Sebentar banget ikan koi, mantap mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Kempang TV, teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan melakukan panen ikan nila hitam yang ada di empang ya, teman-teman. Jadi teknisnya itu, pertama kita itu udah menyediakan jaring di bawah kolam. Ini udah sekitar 1 minggu ya, kita kasih jaring di bawah kolam itu supaya ikannya itu nggak takut ya. Jadi dia tetap berenang di atas jaringnya. Jadi nanti tinggal kita kasih makan, terus jaringnya kita angkat gitu ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke proses panennya karena udah lumayan siang nih. Nah, itu Bang Rahman di sana. Itu talinya yang tinggal ditarik ya. Sekarang kita kasih makan dulu ikannya. Nah, itu jaringnya diangkat, teman-teman. Ini jaringnya diangkat. Teman-teman, setelah jaringnya kita angkat, lalu ikannya kita kumpulkan di sini ya, dengan menggunakan bambu. Nah, ini ikannya yang ketangkap nih nggak terlalu banyak, karena tadi itu waktu kita ngangkat jaringnya itu dia udah, jaringnya itu udah ketumpuk oleh lumpur ya, jadi pas diangkat itu berat. Jadi ikannya itu keburu lompat. Jadi nanti kedepannya ini harus diganti jaringnya dengan yang lubangnya itu lebih lebar ya, jadi waktu diangkat itu langsung keangkat. Ya, nanti kita lihat berapa banyak yang bisa kita angkat ya. Ini banyak banget yang kecil-kecil, soalnya waktu kita panen, waktu kita sebelum tebar bibit, ini masih ada mujair liar nih, nila hitam liar yang kita tinggalkan di sini memang. Jadi mereka beranak di sini. Nah, ini mau kita angkat pelan-pelan ya. Nanti ikannya langsung kita serok, pindahin ke kolam penampungan. Nah, ini ikannya. Satu. Ini ya teman-teman, ikannya seperti ini ya, ikan black prima kita. Ini sekilo 3 ya. Wah, itu lompat yang besar. Wah, mantap, jus. Mantap. Memang banyak juga ternyata ya. Nggak bisa satu tangan nih, jadi saya matikan dulu deh kameranya, kita lanjut proses panennya dulu ya. Nah, ini teman-teman salah satu black primanya yang lumayan gede ya. Ini kita tebar dari ukuran 100 sampai 150 gram lah. Nah, ini kan kita timbang yuk berapa gram nih. Wih, 441 guys. Luar biasa, mantap mantap. Ikannya udah kita angkat teman-teman, walaupun gak terlalu banyak, tapi ya gak apa-apa lah buat pelajaran selanjutnya ya. Selanjutnya akan kita soltir dulu yang merah dan yang hitam. Terus abis udah kesoltir yang merah dan hitam, kita soltir berdasarkan ukurannya. Ini udah kita sempitin nih. Jadi yang merah-merahnya kita pindahin dulu ya teman-teman. Ini jangan lagi seraman lagi, seraman ketahuan deh mas. Nah iya. Jangan.